Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita baru saja menyelesaikan pelatihan The Outstanding Performer. Masya Allah, luar biasa. Peserta sangat antusias. Saya berharap bahwa semua peserta bisa menjalankan apa yang sudah mereka pelajari pada hari ini menjadi seorang The Outstanding Performer yang dibanggakan oleh sekolah ini, yaitu SMA Al-Quran Wadah Islamiyah Cibinong Bogor. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosdianto. Saya salah satu peserta dari pelatihan in-house training, yaitu adalah ini The Outstanding Performers yang dibawakan oleh pemateri adalah Coach Bambang. Saya sangat berkesan sekali ikut pelatihan ini karena ilmunya sangat bermanfaat bagi saya, terutama ilmu ini bisa berguna untuk bisa meningkatkan kinerja saya, memperbaiki kinerja saya. Apalagi di sana materi yang paling saya sukai adalah mengenai KPI atau Key Performance Indicator. Dengan itu saya bisa mengukur apakah saya itu berhasil atau tidak dalam menjalankan tugas saya di pondok ini. Saya berharap sekali, atau kami berharap sekali, semoga dengan adanya pelatihan ini bisa memberikan hasil yang baik bagi semua elemen yang ada di pondok ini, terutama untuk SDM-nya, kemudian sekolahnya, dan siswa juga seperti itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsuddin, pimpinan pesantren Tafidz SMP SMA Al-Quran Wahda Islamiyah Cibinong Bogor. Mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada Invis Coach, terkhusus kepada CEO dan founder, dalam hal ini Coach Bambang Triawan, atas kehadirannya pada hari ini di lembaga kami Wahdah Islamiyah Cibinong Bogor dalam program pelatihan, training, dan workshop sehari dengan tema The Outstanding Performer. Harapannya setelah pelatihan ini, para pengajar, para pendidik, dan seluruh karyawan di lembaga ini mengalami peningkatan mindset, peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, dan tentu saja mengalami peningkatan kinerja dan performa dalam memberikan kontribusi terhadap pendidikan melalui lembaga Wahdah Islamiyah ini. Harapannya tentu saja semoga ke depan Invis Coach makin berkembang, makin membesar, terus menebar manfaat, menebar ilmu, pengalaman kepada seluruh pengelola pendidikan di seluruh tanah air. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.